Kalau kita lihat pelangi, rainbow, dia kan dia batangnya berbulu dan berwarna merah seperti ini. Kalau ini dia berwarna... Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Stay on AP di sini atau SAP Garden Indonesia. Video hari ini merupakan video singkat saja. Ini adalah review dari SAP Garden atau toko SAP Garden dari Tokopedia, kemudian dari Shopee juga ya teman-teman. Ini adalah sebuah tanaman hias lagi. Kali ini kita datang dari tanaman hias begonia lagi. Ini kalau di Banyumas, di Purwokerto, disebut dengan begonia sawi ikal. Seperti ini, dia memang agak-agak keriting, kriwil kayak gitu. Nah, makanya disebut dengan sawi ikal dan bentuknya seperti daun sawi ya, teman-teman ya. Bentuknya seperti daun sawi, menyerupai daun sawi. Tapi untuk nama yang saya dapatkan dari internet, nama aslinya adalah Midnight Twist. Jadi begonia Midnight Twist tulisannya seperti ini ya. Nah, produk ini ada tersedia di toko kami di SAP Garden ya teman-teman, tokopedia.com/sapgarden. Teman-teman bisa cek link ini atau cek link produk kami di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya berdaun warna hijau, tapi kadang-kadang dia bermutasi juga menjadi sedikit merah seperti ini. Apabila kena sinar matahari tuh kelihatan merahnya, merah seperti darah ya teman-teman ya, merahnya gelap. Kemudian dia berbatang berbulu, mempunyai bulu di bagian batang dan di bagian daun juga ada bulu-bulu halus di sekelilingnya, sekeliling pinggiran daun. Warna bagian belakang daun mengikuti warna bagian atas daun, yaitu di sini merah, maka dia ikut merah. Kalau dia hijau, belakangnya juga hijau, tapi cenderung ke arah akan berubah ke merah. Untuk daun-daun yang baru tumbuh, bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Dia cenderung ke warna merah. Ini juga cenderung warna merah. Itu ciri-cirinya. Kemudian tadi kita sudah membahas batangnya. Batangnya berbulu dengan warna warnanya warna terang ya teman-teman ya, bukan warna merah. Kalau kita lihat pelangi, rainbow, dia kan dia batangnya berbulu dan berwarna merah seperti ini. Kalau ini dia berwarna putih atau hijau muda ya, ya pokoknya bukan warna merah ya gitu teman-teman. Nah, untuk produk yang dijual di SAP Garden itu ukurannya segini ya teman-teman ya, ada 1, 2, 3 daun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, gak ada yang 2 daun. Kalau ini 1 daun dan ini gak akan kami kirimkan karena kami masih akan memperbesar lagi, sehingga cukup kuat untuk dikirimkan melalui ekspedisi dan tidak terlalu kecil. Itu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah review singkat dari SAP Garden atau channel Stay on AP tentang tanaman begonia. Begonia sawi ikal, sawi ikal ya. Iya, begonia sawi ikal atau begonia Midnight Twist seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan kirim komentar di bawah video ini. Terima kasih.